panjang keseluruhan pipe sekitar 30,000 km dan 20% daripadanya adalah 6,000 km sudah mencapai status kritikal dan perlu ditukar dengan segera kerana kadar air tidak berhasil NRW sudah mencecah hampir 30% akibat masalah pipe pecah. Ini Kelantan ke atau negeri mana? No, bosku. Yang saya sebut tadi adalah angka yang berlaku di negeri Selangor. Ya, kenyataannya itu sedang berlaku di negeri yang maju ini. Aduhai, apa ni Dato' MB? Tak buat kerja bersungguh ke? Apa jawapan Dato' MB Selangor kita? Menurut Menteri Besar, Dato' Sri Amiruddin Syari, Kerajaan Selangor boleh menukar secara keseluruhan pipe yang telah usang ini. Tapi mengambil kira pertimbangan ekonomi, hanya kira-kira 150 km pipe yang dapat ditukar setiap tahun. What? Jika mengambil kira perata 150 km setahun ni untuk menggantikan sekurang-kurangnya 6,000 km pipe yang telah usang, maka rakyat Selangor perlu menunggu sehingga 40 tahun, bro, untuk kerajaan Selangor ni menyelesaikan isu pipe yang usang ni. Hey, day, lama sangat tu, Datuk. Sebenarnya, adakah pihak kerajaan negeri Selangor serius dengan isu penyelesaian pipe lama ni yang usang ni? Rizab tunai berbilion-bilion yang dibangga-banggakan itu, adakah hanya bertujuan untuk paparan umum semata rakyat Selangor? Hakikatnya, masalah air akibat isu pipe sudah dialami rakyat Selangor setiap tahun. Kasihankanlah kami ni rakyat Selangor, Datuk Sri. Isu sampah menimbun tak selesai kat Selangor ni. Isu pipe lama tak bertukar pun menjadi menghantui kami semua. Apa yang kerajaan Selangor, Pakatan Harapan, buat untuk rakyat ini sebenarnya? Korang setuju ke tak? Cuba komen sikit kat bawah.